Assalamualaikum. My baby Hani Ronce Ronce udah siap-siap mau ke kafe ya? Iya nih lagi nyiap-nyiapin ke kafe, bentar lagi udah berangkat. Itu kenapa tuh muka kok betekuk gitu sih? Masih kesel gue kejadian tadi malam. Hah? Emang tadi malam ada kejadian apaan, Bang? Rumah Bang Harun mau dibakar. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih? Siapa? Siapa yang mau bakar? Masalahnya ini perempuan, Alia. Ketutup lagi, pakai helm. Terus ketangkap gak tuh orangnya? Kagak, baru mau ketangkap lepas. Ya ampun. Aduh, maaf nih Bang ya, maaf banget kalau misalnya Alia seuzon. Cuman kenapa tiba-tiba Alia kepikiran si Vira ya? Soalnya secara kan perempuan itu kan suka cari gara-gara banget kan Bang? Udah gitu secara dia juga kan ngerasa dirinya tuh gak menang di pengadilan. Pasti kan pasti nyari terus tuh dia, cari selam mulu tuh. Nah, gue duganya juga dia, Bu Vira siapa lagi perempuan? Cuman kalau kata Goban, Bu Vira seharian di rumah, gak kemana-mana. Lah, terus siapa dong Bang? Ya ampun, berarti ini rumah sekarang udah gak aman ya, Bang? Nanti kalau misalnya tuh orang balik lagi gimana dong? Udah, lo tenang aja. Rembo yang ngawasin Bu Vira. Kalau Koban ngawasin Aziza. Lo tenang aja. Oh yaudah deh, syukur deh kalau gitu. Yaudah, Alia ke dalam dulu ya. Lo ikut gue ke kafe, ada yang bingung ngomongin. Iya bentar, ini Alia kan mau ketemu sama Bu Siti. Gak Bang Harun, ikut naik. Iya, Bang. Kamu udah siap belum berangkat sekolahnya? Iya dong kak, ini aku udah rapi, udah cantik juga. Ya ampun, cantik banget sih ponakan tante. Tante, halo Yusuf. Bu Vira. Pak Harun. Jadi begini Pak Harun, saya sudah mendengar cerita dari suami saya. Katanya kemarin ada yang datang dan ingin membakar rumahnya Pak Harun. Dan Bang Barong menuduhnya itu saya. Jadi saya kesini, saya ingin mengklarifikasi kalau itu bukan saya melakukannya. Karena kemarin saya seharian menemani anak saya Rafa untuk mengerjakan PR. Berarti benar dugaan gua kan? Bukan Bu Vira. Iya, Pak Harun, mama aku tuh gak bersalah. Semalam aja mama aku itu bantuin aku ngerjain PR. Lagi pula Pak Harun, kan saya udah bilang kalau saya tuh udah tobat. Dan tidak terpikirkan sedikit pun di pikiran saya untuk berbuat jahat lagi kepada keluarga Pak Harun. Iya tante, tante tenang aja. Bapak sama ibu gak bakal menurut tante. Syukurlah kalau gitu Suf. Tante doakan semoga pelakunya cepat ketangkap ya. Ya, semoga saja penjahatnya dapat hukuman yang setimpal. Amin.